sendiri ini dekat pemukiman penduduk, akses menuju ke sini itu hanya bisa dilalui oleh motor. Nah, ini pemukiman penduduk, di belakang ini pemukiman penduduk semua. Nah, ini kalau dari jalan mobil itu kurang lebih ke sini ada 2 km, 1 sampai 2 km gitu untuk aksesnya. Nah, ini mulai dari sawah ini berbatasan dengan samping ini sampai ada orang yang itu, terus nanti sampai ke bawah. Nah, ke bawah ini nih. Nah, ke bawah ini ke pohon ini yang padinya masih hijau-hijau batasannya. Nanti sampai pohon pisang ini. Nah, untuk view-nya sendiri seperti ini. Untuk surat-surat sudah SHM. Posisinya batas pinggir ini pohon pisang aja, terus sampai batas ini yang padinya masih hijau ke sini. Kalau yang padi yang kuning ini tidak termasuk. Sampai ke sini batasannya, dari yang hijau ini, pokoknya yang hijau belok sini, pohon pisang ini sampai ke atas. Untuk dari hasil padinya sendiri lumayan bagus, seperti yang Bapak Ibu lihat. Dari padinya, terus sumber airnya pun bagus ya. Lokasinya di belakang penduduk juga, penduduk sangat cocok sekali untuk investasi bertani sawah. Oke, mungkin cukup sekian untuk review hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.